Assalamualaikum anak cucu online-nya Akung Uti. Nih, pagi ini Uti motong-motong ubi nih. Ubinya mau dimasak apa, Ti? Dimasak kering pedas. Wah, ini Uti mau masak kering ubi pedas manis. Masya Allah, mantap. Nih, ubi yang udah dipotong-potong sama Uti digoreng dulu, baru nanti dibikin kering pedas manis. Gorengnya sampai kering ya. Nah, ini Uti baru bikin bumbu buat kering ubinya ya, Ti? Ini kering ubi. Resepnya apa, Cuti? Ini cuma kemiri, bawang putih, cabai. Ini bawang merahnya tak potong. Untuk bawang merahnya kalau Uti sukanya dipotong, kalau putihnya dihalusin bareng bumbu lainnya. Nah, ini ada bumbu tambahan, lengkuas geprek, serai geprek, sama daun salam dan daun jeruk. Nah, ini Uti mulai tumis bumbu untuk kering ubi pedas manisnya. Nah, ubi yang udah digoreng tadi dimasukin, diaduk merata sampai matang, sampai bumbunya tercampur merata. Alhamdulillah, kering ubi pedas manisnya udah matang. Nih, Uti baru motong-motong tahu. Tahunya mau dimasak apa, Uti? Masak tahu crispy. Wah, untuk cemilan hari ini Uti bikin tahu crispy. Nih, Uti baru motong-motong labu siam. Labu siam mau dimasak apa, Uti? Mau ditumis labu siam. Sudah mulai menumis labu siamnya sampai matang. Alhamdulillah, tumis labu siamnya sudah matang. Ya, aromanya sedap sekali, Uti. Ini pasti nikmat. Ini Uti bikin bumbu buat tahu crispy-nya ya, Ti? Yang buat tepung. Bikin bumbu untuk tepung tahu crispy. Nah, ini bumbu yang udah dicampurin di tepung, terus tinggal tahunya dilumuri pakai tepung kering yang udah dibumbuin tadi. Waktunya kita goreng. Nih, digoreng tahu crispy untuk cemilan hari ini. Tuh. Alhamdulillah, tahu crispy-nya Uti udah matang. Nah, ini Uti lagi bikin sambal. Hari ini sambal apa, Uti? Sambal tomat. Hari ini Uti bikin sambal tomat. Alhamdulillah, Masya Allah, selamat makan Akung Uti. Hari ini menunya ada kering ubi pedas manis, tumis labu siam. Cemilannya ada tahu crispy dan Uti nyambel tomat hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.